Hai teman-teman, assalamualaikum. Mai mangan. Nah, tumisan daging sapi, tumisan kentang. Mari makan teman-teman. Ayo. Kentang diginikan aja udah enak teman-teman, cuma ditumis. Aku heran ya, orang kita jarang makan ini tapi kok banyak darah tingginya. Keluarga aku juga ada makan juga jarang begini ini, tapi darah tinggi naik. Kenapa ya teman-teman? Apa karena terlalu banyak makan asin-asin itu mungkin? Karena sayang di kulkas bertumpuk-tumpuk, sedangkan Mae sehari cukup makan nasi 2 kali, pagi makan roti, jam 4 makan buah. Udah, kalau nggak dihabiskan kan sayang bertumpuk-tumpuk. Itu tadi nyonya aku udah beli bebek 1 ekor, bebek panggang, taruh di kulkas buat besok. Alhamdulillah teman-teman. Main seperti menikmati surga dunia. Lebaran daging kalian diapain teman-teman? Punya Maida ditumis jahe, bawang putih, cabai. Masak apa aja ya, bawang putih, cabai, main teman-teman. Gini kan aja udah enak.
sate teman-teman. Sate-satean. Kecil nggak pernah makan enak, tua-tua makan enak terus. Mai nggak berani makan cabai terlalu banyak teman-teman. Karena jaga anak, badan harus dikondisikan selalu sehat. Dua juga menjaga dalam tubuh. Kalau dalam tubuh ada yang rusak di toko, nggak ada yang jual teman-teman. Sehat sangat mahal. Sering makan seperti ini harus diimbangi dengan banyak minum air putih teman-teman, biar penyakit hilang semua. Alhamdulillah kenyang teman-teman. Alhamdulillah. Harus sampai bersih teman-teman. Karena yang nanam padi sengsara, 4 bulan baru panen. Jadi kalau makan nasi harus bersih. Udah segitu aja ya teman-teman. Jangan lupa dukung Mai terus. Makan
kasih share sebanyak-banyaknya. Semoga kalian sukses, saudara kalian sukses.